Di sebelah gue adalah seorang laki-laki yang bisa mendapatkan satu miliar pertamanya di umur 20 tahun. Langsung aja kita mulai. Ini dia orangnya Pandu Winoto. <in problem> uh, salah, salah, salah. Bang yang ini kenapa di sini? kenapa yang ini? dong? <meng> <Es Uhr ins prostu> salah. Ini adalah Timothy Ronald, seorang entrepreneur dan influencer berumur 20 tahun. Di video kali ini kita akan tanya soal pengalamannya mendapatkan satu miliar pertama semuda ini. Jadi waktu itu gue minjem modal sebenarnya 2 juta dari nyokap gue. Dua juta rupiah. Dua juta rupiah. Kita akan bedah pengeluaran per bulan dia. Apartemen 18.600. Bedah pemasukan juga. Penghasilan dari endorse 130 juta. Dan yang paling penting gimana caranya bisa kayak dia. Nah akhirnya semua ibu-ibu yang di komunitas ini itu nyari gua. Karena mereka tahu gue yang marketingin startup ini. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Ada Halo. Timothy Ronald. Halo Bang Radi. Halo. Gue tau Timothy itu karena sering banget collab sama Feli ya. Oke. Okay. Karena ada kerjaan juga kan sekarang bareng sama Feli. Terus abis itu gue lihat podcast lo juga. Oke. Okay. Eh uh, gue nonton YouTube lo. Di YouTube lo itu lo ngumpulin 100 juta pertama ya kalau nggak salah. Yeah. Judulnya itu di umur berapa tuh? Sembilan uh, 19 waktu itu judulnya. Oh, waktu itu judulnya 19. 19. Padahal sebenarnya 18. Oh, udah udah 18 tahun yeah. udah ngumpulin. Habis itu Timothy juga bikin cara dia ngumpulin 1 miliar pertama di umur yeah. 20 tahun. Itu beda 2 tahun yeah. dari 100 juta, jadi 1, 1 miliar. miliar. Kita mulai dari kenalan dulu ya itu lo tuh sebenarnya siapa kalau baru yang orang baru pertama kali lihat? Oke okay, jadi uh, nama gue Timothy, gue adalah founder dari startup uh, edukasi tech yang namanya ternak uang. Jadi di sana kita ngajarin kalian untuk belajar saham. Jadi itu kayak Netflix untuk saham bang. Gitu. Oke okay, jadi lo foundernya? Iya hmm. yeah, gue founder. Oke okay, umur 20 tahun. Umur 20 puluh. Lo siapa boleh dikenalin? Pandu <laughs> Bandung. <laughs> <gulah> Bingung gue udah mikirin. Enggak, gue tuh sengaja bawa dia hari ini. Oh. 1 juta. Karena dia pernah penghasilan dia gede banget. Kan emang gede banget. Tadi. 70 juta satu bulan. Wow. Habis tidak bersisa. Habis buat apa semua itu. aja itu? Enggak beli HP, beli kamera, beli sepatu. HP, oh, ya. kamera, sepatu, beli, apa segala orang macam. Orang tua kulkas, TV. <gulah> kulkas, TV. <gulah> Unik juga yang ya, juga. kulkas. Habis semuanya. <gulah> Makanya gue tuh agak miris gitu karena Lo punya kesempatan untuk investasi, hmm. untuk bikin bisnis dan lain-lain Tapi kan banyak orang yang kadang-kadang kalau dikasih uang banyak malah jadi hilang iya. gitu aja gitu Makanya gue penasaran sama lu juga sih Uh, kerjaan lo sehari-hari lo gimana lo mendeskripsikan okay. dalam 24 jam tuh lo ngapain Oke, okay, biasa gua awal-awal gue bangun hmm. habis itu pasti meeting, Bang. Hmm. Jadi meeting, mungkin kalau misalnya jam Senin sampai Jumat gua selalu mantau market pagi-pagi jam 9, hmm. mungkin sampai nanti istirahat itu gua masih biasa mati, masih mantau habis itu okay. lanjutin meeting-meeting gua. Oke. Okay, Jadi ambil. basically hampir uh, semuanya meeting sih, Bang. Gue Zoom call bisa 7 sampai 12 kali mungkin sehari. Itu untuk, untuk berbagai macam hal ya? Untuk berbagai macam ada hal. Ada yang Dari, soal ternak uang, ada yang soal ternak uang, ada yang soal mungkin kolab sama brand, ada yang hmm. untuk kerja sama, hmm. ada mungkin shooting podcast juga, shooting video YouTube. Jadi mostly okay. time gue tuh dipakai untuk meeting sih, meeting, shooting sama planning. Oh, okay. 20 tahun kerjanya nih kayak gitu loh. Gue 20 tahun ngapain ya? <laughs> betul Tahu, masih tahun anak apa gua? <laughs> masih masih ini yang main drum. <laughs> main drum tapi enggak pakai drum. <laughs> lo ceritain gimana caranya? Kalau bisa dapat 100 juta pertama di okay. umur 18. Jadi waktu itu gua minjem modal sebenarnya 2 juta hmm. dari nyokap gua. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Oke. Okay. Karena waktu itu kan gue mesti beli dari namanya DHgate. site itu masih ada sampai sekarang. Itu kayak beli impor dari China. Oh jadi okay. ya Lo impor barang impor barang waktu itu hmm. dari China sama dari Filipina tapi hmm. itu kan perlu credit card hmm. jadi gue sebenarnya udah nabung dari uang angpau waktu itu Okay. Terus gue minjem kredit kartunya nyokap gue untuk beli, itu 2 juta. Nah, okay. dari situ gue puter putar terus, Bang. Jadi gue jualan, waktu itu Tokped tuh belum kayak sekarang. Hmm. Belum saingannya tuh, karena kan buat nyampe ke atas tuh kliknya mungkin udah berapa ribu per klik kan. Hmm. Dulu tuh masih murah banget. Baru hmm. transisi dari Kaskus ke Tokped. Oh, jadi lo tuh jualan barang di Tokopedia yeah, di dari tokpad. barang yang dari Cina? Iya. Yes, jadi gue arbitrage lah ibaratnya. Oke, okay, arbitrage itu berarti lo mencari keuntungan dari selisih harga kan? Betul banget. Uh, jadi lo belinya, karena lo belinya banyak, grosir gitu yeah. lebih murah? Jadi jadi lebih murah betul bang. Oh lo belinya grosir banyak, banyak. Jadi lebih murah. Baru lo jual satu-satu satu di Tokopedia? Satu, yes. Exactly. Gila pinter banget ya. Waktu itu dapat berapa dari nah, dari Jadi mungkin gue dari uh, masih kecil sih bang. Gue bisa 10 sampai 12 juta waktu itu. Pas itu masih SMA. Hmm. Per berapa lama? Uh, per bulan waktu itu. 12 juta sebulan. Ya. 18 SMA. SMA waktu itu. Dan, dan tahun itu juga pasti gede banget itu, itu ya. Lumayan. Jadi nah tapi waktu itu gue tuh nggak terlalu ngerti untuk manage uang bang sebenarnya. Okay. Dulu uang okay. jajan gue kan gak terlalu besar. Jadi hmm. begitu dapat itu, wah lumayan nih waktu itu Oke, okay, berarti dari 100 juta pertama umur 18 tahun lo dapet, itu habis kah atau ada yang tersisa? Okay. Nah, 100 jutanya itu bukan datang sebenarnya dari bisnis yang itu, Bang. Karena itu kan okay. gue bilang, pengeluaran gue waktu itu agak gede. Hmm. Gue dapet 100 juta pertama, jadi setelah gue bikin itu, gue kepikiran ide bisnis lain. Yaitu? Yaitu gue bikin digital agency. Oh. Jadi gue gitu. bikin marketing agency. Jadi kalau lu lihat mungkin ternak gue Instagramnya sekarang, huh? itu karena background gue dari marketing agency. Oh, yeah. pad padahal lo nggak punya ilmunya? Nggak punya, karena gue dapat hmm. uh, ide marketing itu dari kan gue untuk jualan di Tokopedia. Hmm. Gue harus bikin yang namanya copywriting kan, Betul. deskripsi. Gimana caranya ngejual hmm. Waktu itu gue pakai kayak gue jualan pomade kan waktu itu. Hmm. Jadi Cristiano Ronaldo rambutnya gue pasang tuh mau rambut kayak gini beli dari sini gitu. Oh. Nah jadi gue belajar seninya copywriting, ngubah tulisan jadi uang. Semua orang bisa bikin bisnis ya, terutama kayak di jalan agency hmm. nyari orang yang mau bayar. Oke, okay. ini menarik banget. Jadi hmm. sebenarnya ini masih awal kuliah awal banget kuliah. Gue tuh selalu bolos seminar bang biasa. Lo, lo kuliah di mana? Di binus gue waktu itu. tuh Kuliah gue juga sempat waktu itu kan gue bayar sendiri kan. Hmm. Tapi gue waktu malas banget bang kuliah. Apa jurusan? apa? Uh, sistem Informasi. Oke. Okay. Jadi SI. Sampai one day ada seminar, hmm. terus gue ketahuan bolos. Jadi gue hmm. duduk paling depan waktu itu. Hmm. Terus ada startup waktu itu yang lagi presentasi. Uh -huh. Nah dia kan tunjukin kan ini startupnya bla bla bla. Hmm. Terus gue lihat ini ini Instagramnya jelek banget, pantas aja nggak laku gitu loh mati lo bilang, gua. oh enggak enggak, <gak> gue lama mati bilang oh, gitu oh, gua kan langsung diubah pas, ya, pas, pas, <laughs> <laughs> <gak> <gak> pas pertanyaan. sesi pertanyaan, hmm. gua gue angkat tangan terus gue bilang, ini gue bisa bikin lebih bagus oh, oh langsung nawarin gue langsung ngomong gitu ke CEO-nya waktu itu hmm. yang presentasi terus kita ketemuan waktu itu di CP di sini hmm. kita ketemuan di CP, terus dia bilang, kenapa nggak lu intern aja sama gue jadi gue waktu itu intern sama dia Nah, jadi internal dia gue yang kerjain semuanya. Hmm. Uh, sosmednya dia gue yang pegang semuanya. Sampai jadi waktu itu uh, startup ini kayak Canva lah ibaratnya kayak Canva. Jadi oh, oh. banyak bantu UMKM kan. Yeah. UMKM ini ada komunitasnya. Nah hmm. akhirnya semua ibu-ibu yang di komunitas ini itu nyari gua. Karena mereka tahu gue yang marketingin startup ini. Cara mereka tahunya? Gimana? Jadi kan waktu itu gue sempat ngajar juga. Jadi startupnya ini kayak bikin brosur digital gitu loh startupnya. Hmm. Jadi bantu WMKM untuk jualan. Oh, jadi masih nyambung tuh? Masih nyambung. Ini startup soal lo bisa pakai startup ini, ini untuk, untuk ngedesain Ngedesain gitu. Tapi kalau mau desainnya bagus, sini gue ajarin. Sini gue ajarin. Ini gitu. Nyambung semua tuh nyambung ya. Nyambung semua. Nah akhirnya semua yang orang-orang itu di komunitas itu nyari gue bang. Kalau agency gede kan nyasarnya kan mahal-mahal tuh. Yeah. Gue pikir kenapa nggak gue bikin untuk UMKM? Murah. Hmm. Jadi cuma tiga setengah juta retainer ya, okay. tapi banyak. Oke, okay, tiga setengah uh, juta retainer. Retainer itu artinya adalah tiap bulan mereka bayar? Setiap bulan mereka bayar. Gue kontrak langsung 3 bulan, gitu. Gila lo pinter oh. banget sih. Berapa klien lo? Klien gue waktu itu 7-11 range ya. 11? Iya, 7-11 klien. Berarti lo dari situ aja udah 50 juta sebulan? Iya, around segitu waktu itu. Umur berapa? Umur 19 Kurang ngajar emang nih orangnya Umur.. nggak <laughs> umum Mulai mengerti nih Jadi lu ada hasilnya ada Ada skill-nya Ada pengetahuannya Ada rasa penasarannya Dan akhirnya bisa 100 juta di 18 tahun Dari punya retainer yang tadi Iya Apa yang terjadi selanjutnya? Ini kita ngomong 18 ke 20 Ada 2 tahun Tiba-tiba okay. 100 jadi 1M <laughs> Oke okay. Kita udah ngelihat 2 juta jadi 100 Oke okay. 2 ya? juta, ya, iya 2 juta jadi 100 ya? 100 ke jadi M. 1M Itu gimana jauh banget kan? tuh, itu jauh itu, banget tuh, jauh banget Selama gua Lakuin tadi, hmm. dia agensi gue udah mulai pinter bang, gue udah mulai hemat. Oke. Okay. Di sana uangnya semua gue investasi saham. Oke. Okay. Jadi gua ada bisnis, gua invest di saham. Nah dari situ baru gua gulungin uang gua. Mulai besar tuh sejak gua invest di saham. Tapi gua yeah. invest di saham itu udah dari sebenarnya jualan pomet Gua udah sisihin untuk invest saham. Gua belajar. Wap 18 tahun udah udah punya rasa penasaran sama saham. 16 waktu itu saham. Gua mulai 16. saham tahun 16. Jadi saham sama jualan tuh barengan. Tapi kan lo belum punya rekening dong kalau 16? Lu punya. Atas sama mama gua waktu itu. Oke. Okay. Oh. Jadi gua pinjam. Jadi SID-nya tuh punya nyokap. Nyokap waktu okay. itu. Jadi waktu gua buka di Indo Premier ini no so no ini. No. Okay yeah, sponsor. Okay, okay. Gak apa-apa, gue juga sering disponsorin. <laughs> yeah. Okay. Apa yang lo investasiin? Waktu itu gue invest di Barito sama BCA. BCA waktu itu masih tujuh hmm. belas ribu, kalau nggak salah. Oke. Okay. Tapi lu kan juga jadi tahu bahwa saham ada kemungkinan buat nah. melipat gandakan uang lo. Di situ, itu mata gue gue udah kebuka. Gue okay. harus kayak. Pokoknya kenapa gue bikin digital agency? Hmm. Gue jadi pengen gue nyari uang sebanyak banyaknya untuk gue lempar semua di saham. Oh, itu okay. mindset gue waktu itu. Terus jadi apa? agency gue kan dimulai dari awal semester satu kuliah tuh. Hmm. Itu masih running terus bang sampai covid. Oh, berarti ini masih baru ya. Iya, okay. baru sih baru. Jadi running sampai Covid. Jadi hmm. dari di 2018 uh, akhir lah hmm. sampai uh, Covid awal 2020 Maret awal. Maret awal. Nah, di, di yang Maret itu Februari Maret klien gue tuh udah mulai kayak keberatan untuk bayar. Pasti. Pertama mereka bayar setengah rata-rata, hmm. bayar setengah. gue uh, ya udah keringanan. Hmm. April itu mulai hilang. Jadi gue rasa oh oke, okay, gue perlu uh, source of income baru karena hmm. Mereka ada yang tiba-tiba hilang -tiba aja, gue gak okay. mau sebut namanya tapi tiba-tiba hilang -tiba lah, gak bayar gue Padahal gue udah kerjain jasanya, gue pikir oke, okay, gue harus start something new gitu Terus waktu itu kan gue suka nonton Graham Stephan, Nate O'Brien Nah gue pikir, gue diakitin Gary Vee juga yang gue bilang tadi hmm? Kenapa gak gue mulai finance dan saham di TikTok? Karena okay. waktu itu semua cewek cuma joget-joget doang Betul, dan belum ada tuh Gue yang pertama bikin saham di TikTok Oh gue pernah oh. oh. joget-joget <laughs> <laughs> Enggak dong <laughs> Gue <laughs> kira Nggak lah, dia ngomongin saham Gue <laughs> <di TikTok. laughs> <laughs> sampe joget kan <laughs> <laughs> Karena kita lagi bicara soal 100 ke 1M nih. Hmm. Dalam konteks apa nih? YouTube, TikTok, okay. dan lain-lain tuh bisa ngebantu 100 ke 1M ini. Oke. Okay. Kalau dari TikTok sendiri hmm. gua ada beberapa endorsement dengan brands oh. yang numbersnya lumayan juga. Dan saham gue tuh kebetulan pas Covid. Hmm. Itu gua dapat gede banget, Bang. Gua, uang gua kali uang gue berkali-kali itu pas Covid Maret kemarin. Uh, terus dari YouTube pun juga dari AdSense juga dapat. Sedikit banget ada di Sedikit itu. Banget. Sedikit banget. Kombinasi dari ketiga itu Dapatlah satu miliar. Yes, betul banget. Wow. Ilmunya sendiri, basis ilmu saham okay. lu tuh dapat dari mana? Sebenarnya uh, uh, value investing. Mm. Jadi, gua bener-bener kayak penganut Benjamin Graham lah. Bener-bener mm. yang kayak uh, standar mungkin price to earning, price to book, gitu-gitu. Itu dulu gue liatin banget. Mm. Tapi ya, saham tuh kita nggak bisa ibaratnya Udah belajar terus berhenti hmm. Jadi kita harus terus belajar bang Kalau sekarang gue mulai evolve ke stylenya mungkin kalau Bang Radit tahu, Katy Wood Iya yeah, Katy Wood gue suka banget yeah, Iya jadi gue lebih cari inovasi, inovasi yang disruptif sekarang hmm. Dibanding cari yang bener-bener pre rendah, price to rendah Tapi itu. itu jauh lebih susah sih Iya yeah. Karena kita membeli masa depan <laughs> kan Kita membeli masa depan basically Itu susah yeah. banget sih Oke okay, berarti lo ngajarin orang buat itu juga dong? Iya yeah, gue ngajarin untuk itu juga Oke okay, pendapat orang lo uh, punya satu M ada nggak iya. teman yang dateng iya. gitu, terus datangnya gini nih, iya. Timothy. atau chat Sebenernya gua enak dulu. nih, iya. gitu. Uh, tapi tapi nih, lagi, lagi iya. butuh nih, gitu. Iya. Ada nggak yang kayak gitu? <laughs> Banyak <laughs> banget. Nggak cuma lu berarti. Iya, pasti kayak gitu. Kalau nanya, uy udah sukses nih bos, awalnya gitu biasanya. Iya, awalnya <laughs> gitu. Iya, <laughs> <laughs> ya. soalnya gue ya. sih. Sumpah. bener siapa namanya? jangan sama <laughs> lagi. <laughs> Terus iya uh, pendapat orang ada yang gitu iya. ada, okay. orang tuanya gimana orang tua orang tua sih uh, kalau nyokap gue dari dulu emang dukung gue sama bokap gue aja dukung dukung aja nggak, nggak gimana gimana sih hmm. nyokap-bokap. kita ngomongin ah. aset sekarang ah. satu m, m. kalau kayak pandu kan udah pasti habis tuh <laughs> ya kan lu lu beliin apa emang gue lebih konservatif sih jadi gue hmm. kalau misal prinsip gue kalau gue nggak bisa beli 10 kali barangnya gue nggak beli gitu. oh jadi maksudnya, maksudnya gimana lo punya uang nih Iya, gue harus punya 10 kali dari uangnya baru gue boleh beli, beli barangnya gitu. Oh, I see. Kalau enggak gua enggak mau beli barangnya. artinya gue belum mampu untuk beli barangnya. Tapi gitu. 10 kali itu gede banget. Gitu. ya? Gue 10 kali. Jadi Maksud. misalnya gua mau beli barang misalnya 50 juta. Gue ah. hmm. gua harus punya uang 500 juta. Oh, 10 hmm. kali dari harga barang, ya. Gitu. Iya, baru gua boleh beli barangnya. Oh, gitu. Kalau enggak berarti gua gitu. maksain. Berarti enggak lo enggak mungkin beli barang 1 M dengan cara ngutang itu enggak mungkin dong. Gua Karena mungkin. lo enggak suka ngutang. Gue enggak kan? suka, Gue anti utang gitu. Oke. Okay. suka Oke, okay. tapi apa jadinya apa barangnya? Oke, okay, barangnya uh, gua beli jam sih. Jadi gua suka, ya dulu suka jam. Hmm. Cuman kan dulu pas yang masih awal-awal rintis kan uang gua masih terbatas. Jadi hmm. gua koleksinya dulu kayak Techwire gitu-gitu. Heuer tech juga keren kok, bagus. Iya Tapi ini apa nih? Uh, Samparinner. Ya. No yang. Nodet, nodet. Uh, no date. Yeah. aduh keren banget, itu klasik aduh. banget Terus tadi jam, ada lagi yang jadi aset? Uh, sama mobil aja sih Mobil, yeah. mobil berarti lo uh, beli yang seperti apa? Uh, gue beli uh, Audi Beli Audi, yeah. yang tahun berapa? Tahun 2013 Oh berarti tetap yang bekas ya? Tetap mobil. yang bekas, karena, karena kan value kan juga Iya, value turun gitu, karena gue kan prinsip gue 10 kali betul, gitu. betul, wah luar biasa Duh, kita udah sejauh ini uh. ngobrol sama Timothy Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen berikutnya, nih, hmm. yaitu Timothy ngejelasin sekarang ini uh. berapa pendapatan dia sebulan dan berapa pengeluarannya. Oke, okay. kita mulai dari pengeluaran dulu deh. Oke, okay. sebulan lo mengeluarkan uang berapa? Ini jadi adanya ya, di sini tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh satu juta terus pengeluaran sekarang enam ratus tujuh puluh delapan pengeluarannya paling gede buat apa paling gede ini di sini mungkin untuk makan sih sebenarnya okay. karena karena dia ngasih mutasinya ke gue yeah. jadi gue tampilin aja nih mutasinya <laughs> ini ada apa lagi komponennya pajak sama donasi berapa sih eh uh, di sini gua masukin 9 juta Ini, hmm. tapi gua kan hitungnya nanti masih tahun depan kan okay. tapi gua sisihin aja 9 juta untuk pajak dan donasi oke okay, gitu. oke okay. karena kayak gini-gini orang suka suka ngomong tuh pajak gimana hmm. bang kalau gua dirjen pajak <laughs> ya pasti rapi lah ya <laughs> orang penghasilannya segitu gitu. <laughs> oke okay, terus uh, buat hura-hura buat kemauan Wah buat kemauan sebenarnya makanan gue sih kemauan semua sih bang. Oh makanan tuh kemauan. Oh, buat mungkin enggak. Ya, ada sih kayak paling beli baju, beli sepatu itu gua list hmm. juga di sini. Karena jadi. ya itu kan buat lu tampil juga lah ya. Iya. Buat TikTok, buat YouTube kan buat juga YouTube. kepake. Kepake kan, gitu. gitu. Uh, buat apartemen. Apartemen ini jadi uh, ini gue samain jadi dari rentnya plus sama maintenance ya. Hmm. Jadi di delapan belas enam juta 600 buat maintain apartemen ini. Iya okay. bulan Buat tim buat tim uh, kalau tim kan uh, kita mesti gue pakai company gua. Oke. Okay. Jadi gua expense dari pribadi nggak ada. Oke, okay. okay. berarti expense itu adalah satu lagi nih, yaitu yeah. expense dari perusahaan. Iya, yeah, ada expense. Dari perusahaan. Okay, tapi buat pribadi tujuh 70 jutaan lah. Yeah, iya, ini dari mutasi. Sebulan. Oke. Okay. Kita masuk ke penghasilan, okay. penasaran nggak lo? Pengeluarannya di segitu? Udah, penghasilannya berapa? Gak, gak Masa 200 ribu? Enggak <laughs> dong? Enggak dong? Nggak mungkin, gak penghasilan mungkin. 40 ribu dong. Penghasilan gak sebulan mungkin. berapa? Iya, ini gue ada capital gain, ini yang udah realized ya, jadi yang floating gue nggak masukin. Yang realized itu ada 156 juta. Sorry, ini dari saham? Dari saham. Oke, okay, serani bulan Maret. 156 juta. Karena lo tipe swing trader gitu kan. Iya, sebenarnya hmm. gua value tapi value gua tuh beda. Mungkin orang kira jangka panjang banget. Hmm. Tapi gua tuh kalau misalnya memang uang gua bisa double dari mungkin uh, waktu yang lebih singkat, gua hmm. lebih pilih itu. Okay. Oke, jadi lo selalu mencari multibagger kapan kapanpun ya? Iya, gue nyari multi-bagger <laughs> Mungkin okay. kayak gitulah. Apalagi mm. gue ada capital gain dari Bitcoin, tapi ini sekali lagi, ini unusual. Gue waktu itu lagi coba-coba sedikit sih, sebenarnya. lima okay. puluh satu juta sembilan ratus. Oke, okay, lima puluh satu juta sembilan ratus tuh dari Bitcoin. Oh, itu yeah. lo trading kan juga ya? Iya, yeah, Bitcoin. Okay. Ini buat yang nonton ya, jangan mudah tergiur juga ya. Ntar nonton kayak gini, besok gua masuk Bitcoin. Jangan jangan jangan. enggak ya, karena. Jangan spekulasi. Ya. Karena lo tahu apa yang lo beli, lo paham lu teknologinya, lo ya. ngerti marketnya ya, gitu. Ngerti jadi ya, jangan asal ikut ya. ya. Cuman ya. ya apapun, apapun itu lo mau Bitcoin, mau saham, mau reksadana. pastiin lo tahu dulu ya. yang lo beli apa. Okay. Sama gua ada penghasilan dari Endorse, jadi brand deal dan lain-lain. Endorse berapa Ini. tuh? Endorse Wah. nih? Gak terlalu gede karena gue kalau misalnya hmm. liat channel gue, gue jarang banget ngambil brand. Gak terlalu gede ya? Saat mungkin satu. Atau 2 brand doang gue ambil per okay, bulan Oke berapa tuh? Rp130 uh, juta Gak terlalu gede. nggak terlalu gede. <laughs> Karena dia emang sangat niche ya. Nah, sangat, sa niche, sangat, sangat kecil lingkup lo, which untuk is finance. Terlalu, iya. Jadi brand yang masuk pun juga, apalagi lo bilang di TikTok lo iya. yang pertama, kan? termasuk yang pertama kan? Okay. Gue termasuk yang pertama. Dan yeah. gue paling besar di TikTok untuk yang uh, finance dan finance. investment. Ya, dan, dan anak muda juga jarang banget 20 iya. tahun ngomongin kayak gituan sih. Mm. Yeah, Tapi gari -gari. masuk akal, lo kan ngerasain juga. Iya, iya, Endorse iya. juga gede dong. Iya. Gede. Segituan gede. juga lah kira-kira. Apalagi? Uh, gue ada dari YouTube. YouTube. Oh, AdSense. 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 Adsense lo berapa? Jadi 8,6 juta sebulan. 8,6 juta sebulan. Sama terakhir affiliate. Affiliate. Jadi kayak affiliate dari itu? referral gitu-gitu. 5 juta. Oke, okay, itu artinya kalau lo jualan produk, produk orang maksud... beli dari lo. Iya. Gue dapat kickback. Dapat komisi. Gitu. 25 ribu misalnya per okay. transaksi. Total semuanya. Total semuanya itu 352 juta. 352 juta penghasilan lo sebulan. Per sebulan. Iya sebulan. Nah, gue pengen nanya soal ini. Gue pernah ngeliat lo juga lo cerita soal lo pengen mencetak 10 juta investor, 10 baru. Juta investor, baru. investor baru di Indonesia. Yeah. Itu kenapa? Karena gue bandingin sama negara yang maju. Contoh Singapura. Hmm. Singapura tuh punya 30% penduduknya sebagai investor. Hmm. Dan sekarang negaranya seperti apa? Hmm. Indonesia itu kecil banget. Hmm. Yang buka rekeningnya even less than 2% sebenarnya. Jadi yang sebenarnya real trading tuh berapa di Indonesia? Volume kita okay. kecil banget. Oke. Okay. Udah turun lagi sebenarnya. Even sebelum COVID turnover oh, kita okay. turun banget uh, makanya gue sempat lihat juga lo bicara soal itu lo punya misi dan nah, menarik buat gue tuh hidup harus punya misi yeah. gitu uh, lo misi lo apa di dunia ini gitu lo pengen cetak investor baru, baru iya. tadi udah kesebut angkanya 10 juta wajah hmm. itu gede banget <laughs> juga ya kan apa yang lo lakuin supaya itu terjadi oke okay, jadi gue ciptain startup yang namanya ternak uang untuk okay. bantu orang belajar di edukasi saham karena gue nggak lihat ada tempat untuk gue bisa belajar dari nol sampai benar-benar bisa. Gue cari infonya tuh scattered gitu. Oke. Gua Gue belajar dari forum-forum Reddit, gue belajar dari Berkshire Hathaway letternya Buffett semuanya. Gue liat Wood punya Ark Invest gitu, satu-satu hmm. PDF-nya, white nya Dan Lu itu, itu? gue bacain white nya wow. Dan itu kayak takes time banget untuk digest. Gue pengen bikin kayak semua itu diakses lewat satu tempat. Yang tuh hmm. accessible untuk semua orang. Oke, okay, berarti ini bisnis lo yang sekarang lo lagi jalanin ini? Yeah, iya, ini yang lagi gue fokus. Oke, okay, bisnis itu gue. kan pasti harus nuker value dengan uang. Exactly. Iya kan? Jadi value yang lo offer adalah tadi. Iya. Yeah. Dengan ternak uang, mm -hmm. orang bisa apa? Orang bisa langsung invest saham dari nol sampai bisa. Dan okay. gak cuma saham nantinya. Okay. Jadi gue pengen orang tuh bisa invest ibaratnya. Oke. Okay. Gitu. Coba nih ya, gue mulai ternak uang karena okay. karena gue ikutan nih. Oke. Okay. <laughs> gue ikutan ternak uang gara-gara value nih. Jadi buat Orang kayak Pandu bisa nggak? Karena, karena dia tuh orangnya males mikir. Oke. Okay kira-kira bisa nggak pandu nih ngerti sebenarnya apa sih itu saham? Oke. Okay. Gimana gimana sih cara kita mulai invest? Memahaminya investasi seperti apa itu bisa ngerti nggak? Oke. Okay. Bisa banget sebenarnya karena hmm. kita di sini punya akademinya bang. Oke. Okay, ini akademinya. Jadi di akademi di sini ini seperti sebenarnya Netflix tapi untuk belajar saham. Netflix untuk <susuk> belajar saham. <susuk> iya. Artinya <susuk> ini video. Ini video modulnya kelasnya. Wow. Kalian bisa cek semuanya dan ini komprehensif kalau misalnya kayak mungkin bang Radit lihat di sini di equity valuation hmm. orang banyak bingung kan gimana caranya valuasi sebuah saham gitu? Okay. cara cari nilai intrinsiknya itu berapa? nah bisa dilihat semua di sini bang. jadi sampai FCF evaluation, even ini level yang bisa orang finance ikutin gitu bang. oke. Okay. jadi ini advance nya. ada juga yang pemula dari saham itu apa? dari cara kita ngatur keuangan. jadi belum dari awal sampai akhir diajarin semua. oke. Okay. Nah, equity valuation nih dari bahasanya udah berat banget. <laughs> yeah, ya? tapi okay. dijelaskan dengan sangat ringan. iya. Yeah. Uh, jadi ini tapi semuanya ngurut nih. Jadi ada yang ya. dari paling rendah dulu sampai Dari paling rendah sampai uh, advance, kita ada semuanya di situ. Oke. Okay. Belajar fitur sekuritas iPot e for beginner. ini penting ya. banget nih. Nah, jadi kan hmm. banyak yang misalnya pakai sekuritas misalnya iPot e nih di sini. Hmm. Tapi nggak tahu gimana sih cara pakainya? Cara hmm. pakai fitur-fiturnya dari awal sampai advance itu gimana? Kita okay. jelasin di sini. Dan yang bawain langsung dari ipotnya e sendiri. Gitu. Nah, ini apa nih? Cuman ada consumer goods doang ini Nah, jadi kita bahas per sektoral. Di consumer goods ini apa aja sih yang harus kita lihat? Jadi kalau misalnya tiap sektor kan rasio yang dilihat pasti berbeda gitu, hmm. kayak perbankan. Kita nggak mungkin samain seperti consumer goods. Okay. Nah kita ajarin gimana caranya analisa consumer goods dari consumer nol sampai bisa. Berarti ya perusahaan-perusahaan kayak Unilever, ya, Indofood. Indo ya gitu itu. Lo kira-kira bakal ngerti nggak? Kalau ada yang cara paling mudah di sini dijelasin, ngerti sih. Behavioral finance, gue, gue hmm, jarang banget orang ngebahas ini nih. Iya, jadi itu psikologi kita di market gimana sih caranya kita bisa withstand ibaratnya kayak kemarin pas di market mungkin itu orang banyak yang cabut padahal kalau mereka cabut di situ mereka malah rugi besar. Betul, realize. Betul. Sedangkan kalau mereka tahan aja, sabar sedikit tuh akan naik gitu. Okay. jadi how how kita bisa lihat long term game-nya di market. Oke, okay. jadi orang kayak Pandu kalau misalnya mau belajar saham dari yeah. nol, dia bisa mulai katakanlah dia download iport e ya. Hmm. Terus kalau dia nggak tahu kan kalau buka iport e pertama kali kan pasti juga agak bingung. bingung. Tuh. Ini apa? Ini gimana ini, nih? kalau kapan di order book order gitu kan. Order book segala macam, belajarnya di sini. Di sini. Exactly. Oh, itu dibedah semua bedah tuh. Dibedah semua. Cara itu. Ya. Teknikalnya gimana segala okay. macam. Ini ada live classes nih ngapain nih? Oke, okay, jadi itu kalau misalnya yang bisa belajar sendiri, kita dorong mereka untuk lebih ke akademi. Hmm. Sedangkan ada orang yang mau diajarin secara live. Tadi kita mau full akademi, Bang. Hmm. Tapi banyak yang minta untuk kelas-kelas live-nya. Jadi kita adain juga mungkin biasanya sebulan sekali untuk member ternak uang gitu. Ini sold jadi out kita semua tapi? Iya, <laughs> <laughs> udah sold out yang lama. Gila <laughs> banget nih orang bikin apa aja jadi ya. Sold out semua loh. Tapi ada nih yang lagi begini. Yeah. Jadi itu kayak itu kita bikinkan master class. Nah, itu jadi behind the curtain judulnya. Apa tuh? Nah, jadi behind the curtain itu itu special untuk yang batch ini doang. Jadi kita ngajarin biasa orang kan ngomong bandar-bandar-bandar kan. Hmm. Gimana caranya bandar berpikir. Kita yeah. invite kayak uh, cio nya dari BPJS, fund manager-nya, hmm. dari scroders yang besar-besar kita undang untuk ngobrol bareng-bareng. Wah, tuh Gimana sih banget. how fund manager tuh mikir gitu. Daripada mereka tebak-tebakan gimana cara bandar bekerja, mending kita undang institusinya langsung gitu, fund, -fund manager besarnya. Oke, okay, ada watchlist saham pilihan. Ini yeah. kalian yang beli? Nah, yeah, iya, jadi gini watchlist ini, ini bukan rekomendasi jual atau beli sama sekali, bukan ya? Ini pure hanya untuk edukasi kalian. Jadi hmm. gimana caranya kita tim ternak uang itu ngelakuin research. Hmm. Nah, tapi kedepannya nggak cuma nanti tim ternak uang, bakal ada watchlist dari ipot, hmm. dari sekuritas sekuritas yang lain juga. Okay. Jadi semuanya akan publish juga di sini, hmm. gitu bang. Jadi itu gimana caranya kita uh, analisa saham? Kalian bisa belajar di situ. Oke, okay, karena di sini ada watchlist, ada report, ada report news. Yes. Oke, okay, karena ini insight ya di bagian insight ya, juga ya. Ada berita juga yang udah kita curate. Karena kan kalau berita-berita kita tentang saham kan mungkin uh, berita A bilang oh saham ini lagi dijual asing nih. Okay. sore udah beda lagi kan berita oh, tentang saham itu. Okay. Nah kita mau curate news-news yang bagus aja untuk kalian bisa baca. Oke okay, gitu. supaya nggak nggak labil juga. Iya nggak labil juga. Nggak labil ke bawah berita. Gitu. Join grup khusus member. Oke. Okay. Nah, Nah, ini buat member. Berarti ini hmm. ini gratis tadi orang bisa lihat okay. atau jadi apa yang menurut. Jadi kita modelnya freemium. Kalau hmm. kalian yang download bisa dapat video-video gratisnya. Okay. Tapi untuk mau unlock semua itu harus jadi membership seperti okay. Netflix, tapi untuk oh, belajar saham. Yeah. Nah, komunitas ini kita ada komunitas eksklusif, Bang sebenarnya. Okay. Jadi tiap pagi best market buka, mereka biasanya bikin telehouse gitu. Okay. Jadi karena orang kan kadang ada yang pernah nanya gini nggak Bang? gue punya saham BRI nih bang apa yang harus gue lakuin gitu misal merah mm -hmm. orang tuh kadang cuma perlu ditenangin doang kan mm -hmm. nah jadi kita ada komunitasnya gitu komunitas menenangkan orang ya. orang yang stres <laughs> apalagi nih ada recording sendiri recording nah itu recording live class yang kita udah perlakuin jadi member bisa okay. nonton ulang lagi semuanya gitu jadi nggak okay. ketinggalan berapa buat membernya ini gue gue sebenarnya udah member nih okay. basic member 3 bulan itu bisa sampai up to 4000 sehari sebenarnya empat ribu, empat ribu? ribu rupiah, empat ribu rupiah, iya kayak beli st tawar aja ibaratnya empat ribu. Iya, ribu perak satu hari, iya empat ribu perak satu hari, oke, karena gue bayarnya waktu itu langsung tiga bulan uh, bundle ya, iya bandel ya? Ya, kita udah bandel, oke, okay, ada lagi yang mau lo tambahin buat buat ini nih, nah jadi wall. itu aja sih kita uh, kasih akademi kita juga kasih watchlistnya untuk kalian bisa belajar sama komunitas aktifnya okay. itu sih yang kita offer ke mereka, oke, okay. ada event yang kalau misalkan di sini bisa nih hmm. jadi member 4000 ribu setiap harinya kira-kira yeah. kira lah ya. Uh, tapi kalau event yang lagi mau kalian bikin, okay. yang orang bisa beli nah, tiketnya, ada nggak? Member itu ad event dapat gratis. Kadang-kadang, kalau misalnya kita sama oh. farm manager, itu banyak yang gratis. Sebenarnya event oh. sama emiten pun kita ada gitu, karena harganya mahal loh. Ini yang, yang, ya, yang untuk kelas. yang itu, itu kelasnya. Itu one day workshop bang, itu workshop bukan kelas biasa Oh beda lagi Iya jadi itu satu hari full belajar Oke okay. Tapi ada juga kelas yang gratis untuk member Oh gitu. I see. Biasa sama emiten uh, dan lain-lain gitu Oke okay. karena ini kelas yang terbaru itu behind the curtain lima setengah jam Iya lima setengah, lima setengah jam, jam. <laughs> <laughs> iya. Belajar bener-bener Tapi kesempatan langka banget kapan lagi lo bisa satu room sama, sama dari fund manager kan Iya fund manager besar-besar itu jam. Uh, uh, setengah pandu, jam Buat Pandu lo mau nanya apa ke Timothy ini? berarti prinsip dia bukan pertama bukan untuk kaya ya. Hah? lo ngomong bukan apa? Iya, tadi buat buat menabung ini Bang dari segala. Enggak, gua gua mikirin tadi. Dia ngasilin duit, pindahin ke investasi, berarti enggak enggak ditarik. Ya kan dia enggak punya di, tujuan. Gak duit dia nih. punya tujuan keuangannya dia. Iya. Yang tujuan keuangan paling gedenya Timothy itu kan adalah pensiun yang dananya bisa ditarik 4% setahun iya. itu masih berarti kan? Enggak, oh, itu udah enggak bisa. Bang. Oh, udah enggak. Jadi Gu tujuan lo apa sekarang? Gua udah enggak kepikiran untuk pensiun. Oh. terus. Oh, Iya sih, gue pikir akan kerja terus. Mungkin kayak kayak, kayak mungkin Buffett kali ya, 90 tahun masih kerja gitu, masih happy. Karena okay. gue happy banget kerjaan apa yang gue kerjain sekarang. Oh, betul. karena lo udah kerja sesuai passion lo. Kan? Iya, gue happy banget kerja kayak gini. Kata Nava Raffinkat itu, lo harus cari kerjaan yang lo ngerjainnya kayak main-main. Betul. Tapi orang lain ngelihatnya kayak lo kerja. Oh itu bagus banget. Jadi ada value di situ. Oh Oke. kita kayak main-main gitu? Buat kita Buat kita itu kita, kayak main-main. Kayak Tapi kayak Tapi orang, orang lain, lain lihat kita lagi, kerja. kita lagi kerja. Iya bener sih Bang. Iya kan? Make sense ya. Make sense gue gara-gara clubhouse-nya dia tuh gue dengerin. Gila make sense banget quote nih. Buat yang mau follow lo kan katanya lo sering tuh kasih konten-konten okay. uh, hmm. di YouTube sama TikTok. Okay. YouTube-nya apa? YouTube-nya di Timothy Ronald. Timothy Ronald. TikTok-nya? TikTok-nya Timothy Ronald dua-dua. Oke, okay. ya instagram lu juga bikin. Iya, bikin di Instagram juga okay. Timothy Ronald aja. Oke. Okay. Buat Pandu siapa tau mau ngeblog di panduwinoto <laughs> Pandu <Winoto> 13. Udah <laughs> tahu semua, tahu semua. Udah oh, yang ngata-ngatain itu Tuh, semua. ini kesempatan nih makanya gue ketemuin lo sama Timothy, baru ada semangat gitu loh. Karena gue kadang kalau ngeliat Pandu tuh dia kurang semangat gitu. <laughs> makin mikir gua, Bang. Jadi pemikir lebih keras aja ya, <laughs> iya, tapi nggak dilakuin, nggak <laughs> mikir. Jadi ternyata duitnya bisa dipindah-pindahin, pindah-pindahin ke tempat kayak bang Timothy tadi. Hmm. Iya bisa lah gitu. Jadi, ya, jadi ciciin, jangan dihambur-hamburin. dibuat kita berapa, buat yang no berapa gitu ya. Iya. iya. Jangan kayak pandu, pandu iya. beli celana nih uh. jeans bagus sama dia dirobek. Enggak dong. <laughs> Emang dari sana aja dong. Emang dari sana aja dong. Modelnya begini. Coba <laughs> <Sama dari sononya>. lihat <laughs> Baju juga upin-ipin apa Enggak <laughs> tahu dia punya HP sih. Enggak ngerti dah gua. Ya udah, terus kalau mau cobain ternak uang, download aja linknya gua taruh di deskripsi. Ya, makasih semua yang udah nonton ya. Dadah. Dadah.